Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana 'ilman nafi'a wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina al-mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah akhlak kami dengan penyantun, muliakanlah kami dengan takwa, dan indahkanlah jasad kami ini dengan sehat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Tabalong, yang semoga semua kita nanti masuk surga Firdaus, sekeluargaan, se-RT-an, sekampungan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bi ghairi hisab, tanpa hisab. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin ulun ingin menyampaikan sebuah hadis riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, ketika kami berada di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki yang syadidu bayadhi siyab, pakaiannya putih bersih, kemudian rambutnya hitam, hitam banar, kemudian la yura alaiha atharu safar, kami tidak melihat dia baru dari perjalanan jauh. Tiba-tiba datang di majelis, pakaiannya rapi, bersih, putih, rambutnya hitam, tidak ada bekas musafir. Kemudian dia meletakkan lututnya ke lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangannya di paha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adab. Pertama, kata ulama dalam hadis ini, kita belajar adab bahwa beradab sebelum menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang paling harus dilaksanakan. Karena itu kata Sufyan As-Sawri rahimahullah, idza arada ay yaktubal hadis fanata'allamal adab, apabila kami ingin menulis sebuah hadis maka kami harus belajar adab, beradab dulu, kemudian wanata'abbad, dan kami beribadah isyrina sanah, 20 tahun. Nah, bayangkan. Jadi sebelum menulis sebuah hadis, orang-orang saleh dahulu itu pasti belajar akhlak dulu, belajar budi pekerti dulu, belajar karakter dulu, kemudian ta'abbada, mereka beribadah selama 20 tahun, Masya Allah. 20 tahun belajar sopan santun, 20 tahun belajar menghargai ilmu, 20 tahun belajar bagaimana memuliakan ilmu dan mengamalkan dan beribadah. Setelah itu baru mereka menulis sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajarlah kalau Imam Al-Bukhari, kitab beliau sampai sekarang barakah. Kitab Imam Muslim sampai sekarang barakah. Kemudian kitab-kitab orang-orang saleh dulu, Masya Allah, Nasaihul Hibat. Kemudian kitab-kitab yang lain yang klasik, walaupun tulisannya sudah kuning, tapi luar biasa pengaruhnya ke dalam jiwa. Ternyata salah satu dari rahasianya adalah mereka belajar adab sebelum belajar ilmu, Masya Allah. Itu yang pertama dari hadis ini yang kita bisa ambil pelajaran. Setelah dia meletakkan lututnya dengan lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan tangannya di paha Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma huwal iman, apa itu iman? Maka dijawab oleh Rasul, antu'mina billah, engkau beriman dengan Allah, malaikat, kemudian kitab, rasul, kemudian dengan hari kiamat, kemudian dengan qada dan qadar. Jadi itu iman, yang rukun iman yang kita tahu itu, rukun iman ada 6. Semua itu diajarkan oleh Rasul kepada orang itu, kemudian dia mengatakan, sadaqta, benar engkau.
Para sahabat yang di majlis itu bingung, kok ada orang yang bertanya dan membenarkannya. Yang pertama kita ambil dari hadis ini bahwa yang harus kita tanamkan ke generasi penerus bangsa ini, penerus agama ini adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Kalau iman ini sudah tertanam kuat, insya Allah tidak ada yang bunuh diri, tidak ada yang melakukan sesuatu itu harus ada CCTV, kemudian tidak ada orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu ada, kemudian yakin hari kiamat itu ada, dan dia selalu percaya diri, tidak pernah bermurung durja, tidak pernah sedih, karena semua ini adalah sudah ketentuan Allah yang insya Allah kalau itu musibah dia sabar, kalau itu adalah kebaikan dia syukur. Kemudian yang kedua itu Islam, mahwal Islam. Wahai Rasul, apa itu Islam? Rasul menjawab, antashhadu la ilaha illallah wa antashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kemudian melaksanakan salat, puasa, kemudian zakat, haji. Nah, lima ini adalah rukun Islam. Kata yang bertanya, benar engkau wahai Rasul. Bingung lagi para sahabat, kok dia menanya dan dia juga membenarkan. Di sini kata ulama, kita harus belajar fikih. Nah, kalau yang dia iman tadi itu kaplingan ilmu tauhid, akidah. Kalau yang kedua ini adalah kaplingan ilmu fikih, tata cara ibadah kepada Allah. Ini yang kedua yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kita, semoga mereka menjadi muslim yang baik. Kalau yang pertama, semoga menjadi mukmin yang baik. Yang ketiga adalah mahwal ihsan. Wahai Rasul, apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Inilah yang disebut oleh dengan musyahadah. Jika tidak bisa seperti itu, kata Rasul, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ini ihsan. Ihsan inilah yang dikaplingkan oleh ulama adalah ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Bagaimana agar kita membersihkan amal kita ini khusus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Maka ketika kita salat sendirian, tetap Fatihahnya benar, rukun qaulinya benar, rukun fi'alinya benar, kemudian rukun hatinya benar, walaupun tidak ada melihat, cukup Allah melihat. Ketika kita galau, ketika kita dalam kondisi tidak stabil, kita innama ashku basi wa huzni ilallah, seperti Nabi Yakub, kukadukan urusanku ini, sedihku ini kepada Allah. Jadi orang yang ihsan akan selalu merasa diawasi Allah atau merasa dilihat Allah. Karena itu kata ulama, Allahu nazirun ilayya, Allah melihatku. Allahu muttali'un alayya, Allah memperhatikanku. Allahu alimun, Allah maha tahu. Nah, ini ihsan. Maka ketika ihsan ini telah tertanam, maka insya Allah anak cucu kita, walaupun dia kuliah di Australia, kuliah di Amerika, di China, di Mesir, di Yaman, tetap melakukan kebaikan karena Allah selalu bersamanya. Ini di antara tiga poin penting dalam kajian Islam yang harus kita pikirkan, tanamkan ke anak cucu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak atau tasawuf. Demikian, mudah-mudahan anak cucu kita seimbang dalam memahami Islam dan menjadi muslim yang baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.